warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai pada hari ini, sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Media Ansor Mangil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Qadr menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu diperkirakan terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Pada tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi mengapa kita umat Indonesia memperingati malam nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Kenapa pada tanggal 17 Ramadan? Karena diambil dari sejarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di sini dijelaskan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an juz 2 halaman 297. Wala khilafa annal Qur'ana unzila minal lawhil mahfuz Lailatul Qadar ala ma bayyanahu jumlatan wahidatan. Fawudi'a fi Baitil 'Izzah fi sama'id dunya. Tsumma kana Jibril alaihi salatu wassalam yanzilu bihi najman najman fil awamir wan nawahi wal asbab wadhalika fi ashrina sana. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan, secara global. Allah Subhanahu wa taala menaruh di sama'ud dunya atau disebut dengan Baitul Uzzah. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menurunkan kepada Nabi besar Muhammad secara berangsur sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan larangan-larangan Allah, dan hal itu terjadi selama 20 tahun. Imam Ibnu Abbas juga menjelaskan wa qala Ibnu Abbas unzilal Qur'an minal lawhil mahfuz jumlatan wahidatan ilal katabah fi sama'i dunia thumma nazala bi Jibril alaihi salatu wassalam nujuman fi awqatin mukhtalifatin fi ihda wa ishrina sana. Imam Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz secara keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar. Ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kali diturunkan. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Kemudian dari Sama'ud Dunya malaikat Jibril
atas perintah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini juga diperkuat oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan At-Ta'wil Ajil Quran, juz 3, shahifah 188. Kama haddatsana Abu Qurayb qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash anil A'mash an Hassan bin Abi Asyrar an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala unzilal Qur'an jumlatan minadz dzikri fi lailati arba'i wa isyrina min Ramadan faj'ala fi baitil izzah. Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Uzza pada tanggal 24 Ramadan. Sahabat media Ansor Mangil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat dari beberapa ucapan ulama tadi menjelaskan bahwasanya kenapa umat Indonesia, kenapa umat Islam di Nusantara memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 dikarenakan diambil dari sejarah Malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar ialah Al-Qur'an secara utuh, secara keseluruhan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Uzza. Oleh karena itu, marilah kita semua yang pertama pada malam-malam Lailatul Qadar nanti 10 akhir bulan Ramadan tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29 kita bersama-sama meminta kepada Allah, kita bersama-sama meningkatkan ibadah kepada Allah, sholat sunnah, membaca Al-Qur'an dengan harapan yang pertama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua siapa tahu pada saat kita berzikir kepada Allah dan pada saat itu turun Lailatul Qadar, maka pahala kita sama dengan 1000 bulan. Dan jangan lupa dalam menghadapi pandemi corona ini, kita selalu senantiasa setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari corona, agar Indonesia, umat Indonesia khususnya, dan umumnya di seluruh dunia agar selesai menghadapi corona, agar kita bisa berjalan, agar kehidupan kita bisa berjalan dengan normal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.